Oke Pak Agus, ini nanti untuk penjelasan KPB-nya tadi sudah jelas apa belum Pak? Sudah jelas. Oh sudah jelas. Oke Pak Agus, kalau sudah jelas minta tanda tangannya di sini. Oke, ya Pak Agus ya. Iya, terima kasih Pak Agus. Untuk pembayarannya nanti saya antar di kasir Pak Agus, monggo. Ini KTP sama SPK-nya langsung ke Mbak Kasir ya. Untuk ini Mbak Kasirnya nanti namanya Mbak Devi ya Pak Agus. Monggo silahkan duduk Pak Agus. Iya. Nggih Pak Agus, ini untuk yang lainnya kita juga menyediakan aparel ya Pak Agus. Oh, ya. Aparel ini ya, Pak. Nanti barangkali minat nanti bisa konfirmasi ke Mbak Lestina nantilah. Ini aparelnya. Saya masih usaha sama istri dulu Pak ya, nanti oh, bisa. Iya Pak Agus, enggak apa-apa. Bisa pikirin sama pengiriman ini ya. Oh iya Pak Agus, monggo. Ini saya tunjukkan dulu juga ke Ahasnya ya. Oke, Pak Agus, mana, monggo, Pak? Silahkan. Oke. Oh iya, Ahasnya di sini ya Pak ya. Nanti ini nanti Mbak Nana ya Pak ya. Oke, nanti namanya. Betul betul sekali, ke bagian admin Ahasnya ya Pak ya. Untuk servisnya nanti di sini Pak tempatnya ya Pak ya. Gitu, iya. Iya, ini teknisinya Pak Agus. Iya. Mungkin ada yang belum jelas Pak Agus? Sudah ya Pak Agus. Oh, mungkin ada yang belum jelas Pak Agus. Sudah jelas masalah motor. Estimasi perkiraman nanti saya minta jam 3 Mbak ya. Oh iya bisa Pak Agus, kebetulan deliverynya juga apa itu juga kosong, ready untuk pengirimannya. Oh, iya, ada yang ditanyakan lagi Pak Agus? Sudah. Ini nanti saya tunggu di rumah. Iya, ditunggu di rumah ya Pak Agus. Nanti bisa telepon saya. Iya. Oke Pak Agus. Nanti kalau mau kirim motornya nanti saya kabari dulu ya Pak Agus ya. Nggih. Sudah. Terima kasih nggih Pak Agus. Monggo. Nggih. Terima kasih. Salam satu hati. Hati-hati ya Pak Agus ya. Jangan lupa Pak Agus untuk helmnya diklik ya Pak ya. Hati-hati. Nggih. Selamat siang, salam satu hati.